inilah aktivitas saya sehari-hari ya. Ini dari pagi, dari bangun tidur sampai bersih-bersih, menyiapkan sarapan untuk Mama, dan sebentar lagi kasih dia minum obat, dan selanjutnya kita bawa Ama jalan-jalan ke lantai bawah atau lantai satu untuk olahraga ya. Demikian, saksikan videonya.
Dari lantai kayu. Jadi kalau musim dingin, kalau lantai kayu begini musim dingin itu nggak terlalu dingin di kaki ya, karena di sini yang tinggal itu orang tua. Tuh. Inilah kamarku, guys. Kamar ini saja yang ada dipannya. Ini buat saya dan ini dulu kakek sama nenek. Karena sekarang di Taiwan lagi musim panas ya, kita pakai alas tidur ini. Jadi rasanya dingin. Tak lupa, guys. Di kamar orang tua selalu tersedia balsem. Pokoknya kamar ini mau balsem.
dengan bibir. Kuliah kok kafe. Ya. Sarapan roti sagi susu bendera, soalnya roti ini religi. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.